Cool FM. Alright, dalam Cool TV kita ada Hafiz. Alhamdulillah, thank you very much bro. Sekarang mentor ni. Aloy, satu benda yang baru. Untuk mentor ni, apa okay. Harapan ni? Sekarang ni, kita dah menghasilkan produk tersebut. Produk tu adalah protege kita lah. Di mana kita sebagai mentor, macam mana kita nak guide mereka dalam industri muzik ni. Sebab apa yang saya boleh katakan, apa saja yang kita buat, kena ada guru, kena ada guide. So kita sebagai mentor ni lah yang nak kata pengalaman banyak pun tak ada lah. Tapi ada pengalaman ni, kita boleh guide diorang ke dalam industri ni. So apa yang saya boleh katakan, saya boleh bagi tips di mana korang ambil, grab this opportunity, dan korang gunakan peluang ini untuk bertanya dengan mentor-mentor, dengan siapa-siapa saja, tim-tim ke orang yang berada dalam industri ni, gunakan peluang ini. So Hafiz harapkan mentor ni jadi macam Hafiz juga ke macam mana? Ataupun nak suruh diorang genre yang lain ke, rock ke apa? Nasyid ke? Nasyid? Why not kan? Why not? Kita nak jadikan mereka lebih, entah-entah mereka satu hari mereka lagi menyinar daripada kita. Wallahualam, amin, kita doakan. So bagi saya, kita sebagai mentor ni, kita apply saja apa yang kita dah ada, apply dengan mereka, kita tengoklah daripada sana macam mana mereka menggunakan benda tersebut. Di atas tu saya always tekankan, niat yang betul, insyaAllah semua berjalan dengan baik. Kalau niat tu salah, terimalah padanya. Okay, kepada protege-protege Hafiz, korang mesti nak tahu benda-benda yang korang tak tahu pasal Hafiz ni. Oh, so kita dah sediakan few question. Hafiz, pernah puting puasa? Tipu lah kalau tak pernah. Pernah nangis sebab putus cinta? Itu lagi lah kan. Pernah. Tapi bila depan kawan-kawan lelaki tu, cik, konon letak Dekat belain lah. Putus cinta ni membantu sebenarnya kalau kita menyanyi buat lagu. Tak percaya, try. Hafiz sebenarnya kentut apa? Benda tu selalunya dengan orang yang saya kenal je lah. Kalau orang lain, malu lah sikit bro. Padahal kau buat betul kau kabel lah. Selalunya dalam kapal terbang aku buat macam tu. Selain menyanyi, okay, dia sifu, kenalah tunjuk apa lagi bakat-bakat hidden talent yang orang tak tahu pasal Hafiz. Hidden talent yang orang tak tahu pasal saya, saya boleh nyanyi lagu suka hati aku je. Apa lagi aku boleh buat? Kelakar tu. Apa lagi pakat aku? Kelakar lah, kau kelakar. Hidden talent. Itulah kot. Kalau boleh buat orang gelak tu, okey lah. Cool FM.